Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah iftah masami aqalbi lizikrika warzuqni ta'ata ka wa ta'ata rasulika wa amalan bikitabika Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamini bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin Para santri pondok pesantren Sabilun Najah dan para alumni di mana pun berada yang jelas semoga kalian semua senantiasa mendapatkan taufik hidayah mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang soleh dan tambah kepadanya amin ya rabbal alamin mari kita lanjutkan pengajian kitab ridho solihin yang kemarin subuh kemarin ada eh, hadis yang belum tuntas kita tekan hari ini insyaallah di pagi hari ini jelas kita masih cukup segar untuk menerima eh, penjelasan mengenai nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah kebajikan. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Fa innin taqassoma min faridatihi syai'an. Nah, salat itu kemarin waktu pagi kemarin subuh kemarin terangkan bahwa di dalam sebuah hadis manusia ini kelak di hari kiamat dihisab yang pertama sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka bakal baik yang lainnya. Wa in soluhat, soluhat amalu kulu baiklah segala perilakunya. Wa in fasadat, pasad kalau jelek. Nah. Dan Rizky kemarin juga menegaskan uh, apabila fain solahat aflaha wa anjaha Dia betapa kalau suatu yang baik, benar Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan Mendapatkan kesenangan Nah, ini Suat kita jelas banyak kurangnya Kalau salah mungkin yang patah Ya jarang terjadi Tapi kekurangannya di mana mana pasti banyak kurangannya Nah, bagaimana kalau ini yang kurang-kurang ini nih Kata Rasulullah, Fa inin taqoswa, inin taqoswa min hmm. Apabila ada kekurangannya dalam pelaksanaan ibadah suat pardu ini. Ada kekurangannya, apalagi di sunat atau di, di rukunya atau dalam hal apa saja. Ada kekurangannya. Apa yang kekurangannya? Kuala rob Azza al Maka Allah berfirman. Allah berkata kepada malaikat. Unduru. Halli abdi minta tawu'in Coba Kata Allah Malaikat Lihatlah oleh kalian Halli ibadi minta tawu'in Apakah dari hamba ini ada Ada pilaku atau amal-amal sunatnya nah, Kalau ada Fayuk malubiha, Ma man taqassa minal faridoh Maka sempurnakanlah biha dengan tatowu ini mantakoso suatu aman suatu ibadah suatu perasaan suatu yang kurang mina dari suatu nah, jadi ini luar biasa Allah maha rahman rahim kepada hambanya walaupun hambanya suatu yang gak, gak benar tapi Allah masih melihat, masih melihat di mana yang tidak benarnya dan bagaimana ada nggak peluang untuk diperbaiki kalau sudah jadi itu Allah menyuruh para malaikat coba lihat itu kan sunatillah Allah mah tahu sebetulnya Allah menyuruh malaikat supaya malaikat mengontrol hamba-hambaku kata Allah apakah masih ada dari amal-amal sunatnya nah kalau ada umpamanya seorang dalam surat suratnya kan kurang tekor misalnya tapi dia baca surat sunatkan oh disunatnya sunatnya nih ada suratnya nih sunatnya bertekor nanti sur surah ini banyak surah ini dia suratnya bagus baik bener ada yang kurang di oleh Allah ditambah ke padunya misalnya kemudian juga dia hmm, di dalam tasyahud akhirnya yang rukun itu dia ada kesalahan, salah dia. Nah, maka dia pas dilihat ta saud awalnya, tayat awalnya bener dia baik dia. Maka tahu ini bisa mengontrol dan bisa menambal, menyempurnakan kekurangannya ada pada pardu. Itu pada tayat yang akhir yang merupakan bagian daripada paru solat. Payakulu biha mantakoso min al Nah, maka ditambahlah. Sehingga nyarislah amal-amal perlu yang banyak kurangnya, banyak salahnya. Nanti, kalau ada sunat-sunatnya, dia akan ditambah dengan sunat-sunatnya. Itu betapa Allah maha luar biasa bijaknya. Allah maha rahman rahim kepada hambanya. Tidak diponis di atas, langsung saja secara kaku, tapi Allah masih melihat. Apakah di balik perbuatan padunya juga ada perbuatan sunatnya? Kalau ada, cobalah. Tambahkan, sempurnakanlah perlu yang kurang ini dengan amali amal sunatnya. Mungkin apa aja dia dan suatu kan ada sunat yang hanya kalau ada baca surat gitu kan itu sunat kan. Tahasahud awal juga apa juga sunat. Kalau subuh juga ada kunutnya juga sunat. Nah jadi hal-hal yang tatuwu yang sunat pada solat itu kalau ada kekurangan pada perlunya bakal ditambahkan kepada perlunya oleh Allah nah, sehingga sumataku nusa iru amalihi ala hada sehingga amanya menjadi sempurna amanya menjadi dandan amanya soal tadi yang banyak kurangnya banyak uang itu banyak bolongnya tapi dengan amal-amal sunat ini bisa membantu nah ini berarti baik kita pelajaran bahwa betapa pentingnya amal-amal sunat dibalik amal yang wajib kenapa kekurangan wajib itu nanti di akhirat akan ditambahnya oleh amal kita yang sunnah. Coba luar biasa kan? Bayangkan kalau kita hanya diambil parunya aja, suatnya nggak diambil, lemeng aja yang penting parunya aja. Jadi ya jadi insya Allah. Tapi kalau kalau benar nih, kalau ada kurangnya, kalau ada salahnya, wah dari mana kita akan nanti mengambil untuk nambah itu? Untuk nyambal bolongnya, untuk menyuplai kekurangannya, dari mana kita nggak punya? paha, tidak punya amalia sunnah. Jadi dengan demikian hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa betapa pentingnya amalia amalia sunnah. Manfaatnya yang pertama memang Allah memberikan segalanya di dunia dan di akhirat. Selebihnya, nah ini adalah pentingnya untuk menambal kekurangan-kekurangan ibadah pardu yang kita lakukan dan sudah jelas pas kita banyak kurangnya maka untuk menyempurnakan padu yang kurang tidak lain sempurnanya hanya dengan amalia amal sunat kita itu bagaimana Blablabla. itu urusan Allah Taala sudah itu Rasulullah mengatakan demikian Rasul tidak sembarangan bicara pasti kata Rasul itu adalah wahyu Allah berfirman dalam Al Quran awal sembilan wahyu suatu yang diucapkan oleh Rasulullah adalah bagian daripada wahyu Amayantiku anil hawa. Yang mengatakan dari hawa nafsunya. Itu adalah dari wahyu Allah. Pak santri sekalian, jadi pelajaran mungkin dari yang kemarin kita berusaha saatnya bagus supaya kita bisa berpribadi yang baik, berperilaku yang soleh, yang takwa kepada Allah. Mungkin kalau lihat dari sini, takwa pun juga dari sini berangkatnya soatnya baik, nah ini pasti sanahnya hikmatnya adalah takwa kepada Allah. Sebab amalnya baik. Kalau kita berikan semacam bahasa yang sebab akibat, berarti kalau saatnya nggak baik, nggak bakal jadi orang takwa. Kenapa? Amalnya benar-benar kan. Maka kita usahakan sholat sesuai dengan aturannya. Di sana ada rukunya dan juga ada sunatnya. Rukun jelas kita upayakan sedemikian sempurna semampu kita tentunya. Kita merasa belum belum bisa nih sebagian belum pada paham carilah sekarang banyak jalan menuju Mekah banyak sebetulnya cara kita sekarang untuk menjadikan orang yang mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan aturannya. Kemudian juga dan apabila kebetulan ibadah kita kelak nih pas banyak salahnya banyak bolongnya, banyak kurangnya. Nanti Allah akan melihatnya di sekitar perbuatan padu itu ada enggak sunatnya. Maka dari amalia sunat inilah yang oleh Allah akan dijadikan sebagai penyempurna ibadah pardu yang tekor yang kurang khususnya ibadah sholat sehingga manakala ibadah pardu kurang ada ibadah sunat ini bisa membantu untuk menutupi kekurangannya untuk menambah kekurangannya dan untuk menyempurnakan kekurangannya sehingga ibadah paruhnya menjadi amal yang sempurna Wah sempurna insya Allah baginya adalah aflaha wa anjaha dia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan kiranya itu saya yang saya sampaikan dan mudah-mudahan para santri sekali lagi kalian di rumahnya masing-masing para alumni dimanapun berada tetap kalian istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah dan usahakan kita menjadi orang yang takwa Sehat, kita selamanya mendapatkan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Bila itu Wahidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.